Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku semua dimanapun saat ini sahabat-sahabat berada. Jumpa lagi sahabat dengan saya di kesempatan kali ini. Sahabat, pada kesempatan kali ini saya ingin unboxing, unbungkus, unplastik dua ekor ikan yang barusan saya beli. Ini untuk lebih menggembirakan hati kita penggemar-penggemar ikan ya. Hobi ikan ya, bukan maksud apa-apa ya. Ya, kita namanya penghobi ikan tentu kalau dapat ikan yang baru senangnya bukan main ya. Simak videonya hingga tuntas sahabat. Intro dulu. Baik sahabat-sahabat semua, ini saya tunjukkan ikan yang baru saya beli. Pakai musiknya, musik pasang ya. Oke, nih sahabat. Inilah dia ikannya yang baru dapat saya beli, namanya Tosakin. Nah, Tosakin ada dua ekor ya. Lihat nih, dua ekor. Yang satu dan yang ini satu ya. Oke, sahabat, ini tanpa lama-lama kita akan langsung masukkan adaptasikan dia ke akuarium. Oke. Yuk kita kaburkan, kita kuburkan dulu ya. Kita kuburkan sahabat sekitar 20 menitan. Nih biar lebih anu, saya buka dulu ininya. Oke, biar dia beradaptasi, adaptasinya. Kemudian saya masukkan air sahabat. Bismillah. Nah, ini akan kita biarkan sekitar 20 menitan. Oke, sekitar 20 menitan. Cicil tuh. Baik sahabat, ini setelah aklimatisasi ya, setelah aklimatisasi 20 menitan ya. Ini kita buka bungkusnya. Kita akan keluarkan, akan serut saja ya. Kita akan serut saja. Atau kita langsung sajalah, langsung tuangkan saja. Tapi takut ada penyakit, jangan ya. Nanti kita serut aja langsung. Kita serut tanpa ikutan airnya. Kita serut ikannya. Oke, ya. Khawatir karena ini tempatnya baru sahabat. Nah, kita depot baru ya. Khawatir takut ikannya terkena penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita serut sahabat. Ini ya. Selamat di tempat baru. Iya. Yeah. Bismillah. Satu lagi. Iya. Oke, mantap sahabat. Angkat dulu ininya. Ini trik, ini trik saya sahabat. Ini berhubung ikan baru ya, untuk mengurangi stres dia di tempat baru. Ini trik saya ya. Kalau sahabat mau meniru silakan ya. Ya. Ini dalam ikan akan saya masukkan untuk mencegah stres ikan yang baru ya. Saya masukkan sini. Ini sekitar 1 sendok setengah makan, kira-kira ya. Agar ikan yang baru tidak stres karena ini tempat baru. Oke.